Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu perjalanan Kecamatan Tolong Keluarga. Ketiga itu langsung di visa payment langsung ke situ aja. Oke? Okay? Yuk, ikutin aku dulu. Nah, guys, di sini kita baru sampai di loket 3 untuk pembayaran via BRI. So, langsung aja ke Masnya untuk pembayaran selanjutnya. Halo, Mas. Selamat siang. Saya mau bayar untuk ini dong, Mas, pembayaran pembuatan SIM A. Pembuatan SIM A ya, Mas? Iya. Ini 120. 120.000 ya. Oh, iya. Oke guys, aku baru selesai untuk pembayaran SIM via BRI sama masnya. So, ini buktinya. So, kita langsung aja ke loket 2 untuk next step selanjutnya. Follow me. Ini apa? Udah selesai semuanya? Ya. Yeah. Nah, oke guys. Abis dari nyerahin formulir tadi pembayaran via BRI, sekarang aku balikin lagi formulir ke pendaftaran di loket 2. Sekarang kita nunggu panggilan untuk selanjutnya. So, kita stay tune terus sama aku untuk langkah-langkah selanjutnya biar bisa gimana cara bikin SIM yang baik dan enak. Oke? Okay? Nah, kita baru sampai nih. Oh, ini ada Pak polisi juga nih yang lagi ngurus SIM. Pak, ngurus SIM juga ya di sini ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, untuk SIM apa ini, Pak?
A. Tim A sama tim C. Kebetulan habisnya bersamaan. Oh gitu. Pas banget berarti ya. Ya udah Pak, silahkan diajakin dulu. Bapak Priyansa Dewa. Ya, saya sendiri. Makasih Pak. Identifikasi sudah selesai Mas. Iya Pak. Sekarang proses selanjutnya ujian teori di ruang teori Pak. Oh di ruang teori ya Pak ya. Ya. Oke kalau gitu. Oke Pak. Selamat siang saudara-saudara. Moderatornya Mohon Sim. Di sini ruang teori. Saudara akan mengikuti tes teori. Per soal waktunya 15 detik. Nilai minimal 80 itu bisa mengikuti tes praktek. Nah guys, habis dari kita payment untuk foto dan semua segala macam, next step selanjutnya kita harus ada ujian teori. Dan ujian teori ini sendiri harus sesuai online. Dan kita punya kartu registrasi di sini. Di sini kita mau masukin registrasinya aja, langsung masukin aja ke dalam ininya. Sebenarnya untuk kasus-kasus atau teori-teori yang diujikan di SIM online ini tuh sebenarnya sama seperti apa yang kita lakukan saat kita di jalan. So buat kalian yang mau biasa mengendari, pasti kalian sudah umum lah. Oke, saya Pak. Saya Pak. Ya. Selamat saudara lulus bisa mengikuti tes praktek atau tes lebih lanjut di depan. Oh, terima kasih banyak ya Pak ya. Nilai Anda 90. Terima kasih Pak. Ya. Akhirnya aku selesai teori juga dan akhirnya aku sama Pak Radit nih. Halo Pak Radit, say hello dulu sama Nen. Halo, halo. Dan akhirnya aku dapat nilai 90 dan aku lulus. Oh, bahagia banget. Baik Mas Fian, iya, Pak. Kesempatan ini Mas Fian akan melaksanakan ujian praktek pertama. Ya. Okay. Jadi nanti mobil yang mau dibuat uji ini silakan berjalan maju. Maju melewati traffic cone itu ke atas kemudian berhenti di tengah-tengah tanjakan. Okay. Setelah berhenti sesaat lanjut kembali naik pas di atas jembatan itu. Sekarang aku udah lulus nih di teori pertama sama praktek pertama. So sekarang selanjutnya yaitu praktek yang kedua mengendarai mobil dengan polisi. Nah itu siapa? Dengan siapa? Sebelah saya silahkan. Halo Pak, selamat pagi. Namanya Pak Puji nih. Ini yang bakal ibarat kata kayak nguji saya nih di praktek kedua ini. So lanjut ya Pak ya. Kita berdua ya Pak ya. Oke, mari yuk. Gini Mas Fian, dalam berkendara kita harus taat pada peraturan berlalu lintas. Itu di jalan banyak kita harus paham itu. Jadi pandangan harus fokus ke arah depan, sambil kiri dan kanan. Ini mobilnya Mas enak banget ya Pak ya? Ini mobil baru diantar kemarin dari Korlantas. Oh, langsung gitu. Di drop dari Korlantas ini. Oh jadi ini mobil ini tuh khusus untuk ujian para SIM-SIM gitu ya Pak ya? Ya. Kalau mau mendapatkan SIM kita harus pakai mobil ini ya? Ya, jadi mobil ini diperuntukkan untuk praktek ujian SIM untuk memperoleh SIM A. Oh gitu. Selamat Mas Fian, semoga tetap jaga keselamatan, hati-hati di sana. Terima kasih banyak ya Pak atas pelayanannya, saya puas banget. Terima kasih banyak. Nah guys, aku baru aja selesai bikin SIM dan akhirnya aku dapet SIM-nya di SIM aku nih. Nama tertera Timotius Fiansa Dewa. Ah, dari perjalanan dari awal sampai akhir
capek banget tapi seru banget, seru banget, respect banget. Dan pelayanannya di sini TOP banget, nggak pakai ribet. Orang bilang ribet, tapi aku bilang nggak ribet-ribet banget. Ribetnya tuh nggak ada sama sekali. So buat kalian yang mau bikin SIM, langsung isi going ke kantor Polres Satlantas Purworejo aja, langsung aja. Gitu. Ini vlog dari aku, semoga bermanfaat. Ngomong-ngomong di situ ada buku komandan nih. Kayaknya buku komandannya cantik juga, lumayan. Yuk kenalan dulu yuk. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Lagi ngapain Mas? Saya baru aja selesai bikin SIM A dan saya lagi nge-vlog nih Bu tentang cara gimana bikin SIM A di Purworejo itu tuh parah nyamannya sama parah banget pelayanannya. Dan itu sangat baik sekali dan cepat. Saya senang banget. Masnya namanya siapa? Nama saya Fiansa Dewa Bu. Dari mana Mas? Saya sebenarnya dari Panganjuru Tengah Ibu. Cukup. Ada ya orang Purworejo ganteng kayak jenengan? Ah Ibu bisa aja, Ibu juga cantik. Selamat ya sudah dapat SIM. Semoga SIM-nya bermanfaat. Ingat, selalu hati-hati di jalan. Keselamatan selalu menjadi utama. Oh iya Bu Ayu, sekarang kita siapa nih di netizen yang ada viewer-viewer di vlog aku ya. Halo semuanya, ini Bu Ayu. Halo, 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 hai. Halo, halo. Jangan lupa juga follow Instagram Satlantas Polres Purworejo. Oke guys, bagi warga negara yang baik, kalau lo ngaku lo itu gaul, lo harus tertib berlalu lintas dan harus punya SIM A. Oke, jangan lupa untuk subscribe and like, comment di bawah ini semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin vlog-vlog aku selanjutnya, oke? Dan bye-bye, seneng banget bisa ketemu kamu.